Wah, mereka berpencar, guys. Wah. Sampai baru saya lanjutkan lagi. Oke, lanjut gas, gaskan. Oke, sahabatku semua, sekarang kami sudah tiba di lokasi pembolangan. Nih, lokasinya seperti ini, di rumpun bambu apus. Nah, itu Wasikin, sesepuh Bogor yang punya kawasan, dan Bang Askanya kemana ya? Kelihatan motornya aja. Oke, sahabatku, nanti kita atau saya tunjukkan kalau menemukan pakem-pakem yang unik, ya kan, Wak? Ya. Lanjut, guys. Oh, no banget kan, no. Wah, nggak kelihatan. Oh, jauh sekali. Bayangannya. Oke, guys, mari kita telusuri bersama rumpun bambu apusnya. Mari kita. Oke, sahabatku, saya temukan yang masih sangat muda nih, bambu nih. Bambu apa ini? Ying yang masih muda banget. Antar wasa ying yang. Oke, ya, di tabungan ini. Oke, guys, kita tinggalkan, guys. Kita cari keunikan yang lain lagi. Pada kemana ini? Bang Aska sama Wasikin. Wah. Oh, itu dia, guys. Oke, guys. Nanti kalau dapat lagi, saya set lagi, guys. Itu mereka, guys. Ya,
Menang naon, Wak? Oh. Iya. Iya, junder. Mana junder? Oh, naon ya? SB. SB. Tapi junder. SB junder. Oh, guys. Biasanya Bang Aska eksekusi bambu ini Songgobono. Apa Bang Awang? Ini apa SB? Eksekusi Bang? Enggak ah. Enggak ah. Kita ditemukan begini lagi. Banyak tuh. Banget udah ya? Udah banyak. Kalau yang model ini mah banyak. Ya udah guys, okay. Kita tinggalkan. Guys, kita tinggalkan aja. Oke. Sahabatku, ternyata di Rumpin ada bambu Japanese juga. Banyak. Saya kira hanya bambu apus aja. Ternyata ada juga ya bambu Japanese. Oh. Biasanya bambu Japanese keuntungan buat saya ada aja. Apa aja. Nah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oh. Yang ke bawah mengujalkan. Terjal kalau musim ini. Aduh. Sebelum. Tapi ini agak landai ini jalannya nih, Pak, sebelah sini. Oh, curam. Tapi bagus juga sih. Buat ngebolang bagus, Pak. Namanya pembolang. Wah, mereka berpencar, guys. Wah. Guys, kita turun, guys. Lihat kondisi, keadaan seperti apa. Suasananya maknyos. Tumpang sari guys. Tumpang sari. Nah. Lalai. Kecil kancing itu. Rencananya targetnya apa, Wak? Dampit PMJ. Wih, dampit PMJ. Jalu. Ciri-ciri bambu jalu nih. Berarti asap. Oh, ciri-ciri bambu jalu itu ruasnya pendek ya, Pak? Itu alurnya tuh ada tuh. Ya, ya. Itu ada bambu sulur, Pak. Ini. Itu tuh, siapa tahu ada dampitnya. Tuh. Nah, itu dia guys. Bambu sulur. Oke. Okay. Hey guys. Ada kapsul liput. Hujan, Wak.
bukan cuma kali. Ini gerimis. Mana, Wak? Hujan, guys. Waduh. Saya harus nyari tempat berteduh dulu nih, guys. Karena hujan. Takut HP-nya basah, nanti error. Ya. Nah, sini aja deh. Nah. Abu Abdul itu. Oke, guys, karena hujan saya matikan dulu, guys. Oh, ini dia, guys. Bantolan. Menang baik dia. Oh. Waduh. Siwa lagi apa menang-menang baik dari tadi? Napa rikane? Waduh, gerenggorot pancolan. Pancoran, mas apa? Badar, mas, Pak, itu? Pancoran, mas. Pancoran. Oh, pancolan, mas. Kok tumen-tumenan? Tumenan dibawa? Nggak tahu. Hah? Bikin dibawa, katanya. Jontrot, ya? Oh, jontrot, guys. Bang, kasihin gergajinya, bang. Oh. Ntar, Pak, saya... Gergajinya saya tinggal ini. Ini, Wak, gergajinya, Wak. Potong, potong, potong. Wak, ini, iya. Ini. Ya Allah. Ribet amat, Wak. Nggak tahu. Oke, guys, nanti kalau udah selesai saya ulas, guys. Nah, ini dia, guys. Saya temukan nih di atas nih. Oh. Apa tuh? Patil lele. Patil lele, guys. Oke. Eksekusi, guys. Dua pembolang sejati. Hujan-hujanan tetap bolang. Membawa hasil buruan. Buruan hasilnya. Oke, okay, guys, ternyata tadi bukan patil lele, guys. Ternyata Songgo Buono Trisula. Bawahnya nah, itu ini. Dikira patil lele tadi. Dan ini ada tumpang sarinya nih, tuh. Tapi sepertinya berpotensi bulu peri itu ini, guys. Oke, okay, guys. Kita cari keunikan yang lain ya, guys. Potong di bawahnya. Oke, sahabatku semua. Ternyata bambu yang tadi itu mengandung bulu perindu nih, guys. Tuh, setelah saya bobok. Karena penasaran saya tuh, karena ini tumpang sari atas. Nah, makanya saya bobok dia. Ternyata bagus pulpernya tuh. Hitam lagi. Sampai ke sini juga tuh. Mantap. Mantap, guys. Oke, guys, cari keunikan yang lain, guys. Oke, sahabatku semua. Dikarenakan cuacanya kurang mendukung, jadi pembolangan saya sudahi dulu. Sampai di sini karena turun hujan. Yaitu hasilnya
dapat bambu tumpang sari plus conggo buono plus bulu perindu. Nah ini dia guys, bulu perindunya guys. Dan yang satunya juga ada lagi guys. Jadi bulu perindunya ada dua tabung guys. Yang ini ada bulu perindu selendang guys. Nih, nah itu bulu perindu selendang. Nah ada yang warnanya hitam juga lagi. Oh, bagus ini guys. Energinya kuat ini kalau yang warnanya hitam tuh. Oke guys, sampai di sini dulu pembulangan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.